Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai daun ajaib yang menjadi rahasia leluhur Nusantara, yaitu dahsyatnya khasiat daun salam. Daun salam yang sering Anda pakai dalam berbagai bumbu masakan ternyata memiliki khasiat yang besar dalam dunia spiritual dan juga supranatural. Bahkan, sejak zaman dahulu, daun salam sudah dimanfaatkan oleh para leluhur dalam suatu ritual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Khasiat goib daun salam yang paling besar sebenarnya terletak pada aromanya yang khas. Para leluhur meyakini bahwa aroma daun salam ini dapat mengundang berbagai energi positif dan mengusir energi negatif. Oleh sebab itulah, jika Anda pergi ke kawasan Asia Tenggara, banyak kuil tempat ibadah masih mempergunakan daun salam yang dibakar sebagai wewangian. Selain dengan cara dibakar, ada satu cara lagi yang bisa Anda lakukan untuk mendapat khasiat goib dari daun salam ini, yaitu dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal ketika Anda hendak tidur. Petik 3 lembar daun salam yang masih bagus dari tangkainya. Kemudian Anda letakkan dengan posisi pucuk daun mengarah ke posisi atas, lalu tutup dengan bantal. Kemudian tidur seperti biasanya. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena dukungan dari Anda sangat penting bagi kami. Terima kasih. 1. Membantu mendapatkan suatu petunjuk melalui mimpi. Jika Anda saat ini sedang bimbang dan galau karena menghadapi suatu hal yang tidak kunjung usai atau Anda sedang mencari jawaban atas sesuatu, maka Anda bisa memanfaatkan metode daun salam di bawah bantal ini. Ketika Anda ingin mencari jawaban melalui alam mimpi, maka yang harus Anda lakukan sebelum tidur adalah berdoa kepada Sang Pencipta agar melalui daun salam di bawah bantal tersebut. Alam semesta bersedia membantu Anda untuk memberikan petunjuknya melalui mimpi. Menurut leluhur, dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal, dipercaya akan mampu membuka portal dimensi mimpi yang lebih dalam, yaitu di mana terdapat berbagai mimpi yang syarat dengan pesan dan petunjuk dari semesta. Petunjuk dari alam mimpi tidak selalu berupa hadirnya leluhur atau sosok tertentu yang memberi nasihat, namun bisa pula berupa simbolisme atau perumpamaan tertentu yang tentunya memerlukan kepekaan dan penafsiran untuk mengungkapkannya. 2. Menangkal mimpi buruk. Mimpi buruk bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sebagai kebetulan, melainkan pasti membawa pertanda akan sesuatu atau juga bisa sebagai indikator bahwa tubuh Anda sudah terlalu banyak menyerap energi negatif. Ketika Anda tidur, energi negatif dari tubuh akan terserap oleh 3 lembar daun salam tersebut. Selain itu, aroma dari daun salam juga mampu menjernihkan pikiran sehingga akan membantu Anda untuk menjauhkan pikiran negatif yang juga bisa menjadi mimpi buruk tersebut. 3. Pagar goib. Jika Anda termasuk orang yang takut tidur sendirian di tempat baru atau Anda merasa kurang nyaman saat akan tidur, maka cara tersebut dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal agar hal tersebut menjadi pagar goib untuk Anda dan mengusir gangguan dari roh halus yang usil. Daun salam, selain aromanya yang dapat mengusir makhluk halus, juga memiliki kemampuan untuk memurnikan suatu energi, sehingga ketika Anda tertidur, Anda tetap merasa segar dan terjaga oleh energi yang positif. Anda tidak perlu khawatir dengan berbagai gangguan metafisika seperti teluh dan guna-guna. Namun, karena hal ini hanya bersifat sementara, Anda baiknya untuk terhindar dari serangan metafisika tersebut. Sebaiknya, Anda juga tidur dekat dengan lantai. Ketahuilah bahwa ketika kita sedang tidur, ada banyak hal yang terjadi, terutama yang berasal dari dimensi goib. Jika malam tersebut kita sedang apes, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terkena imbasnya. Contoh gampangnya saja, kita akan bangun dengan kondisi lemah bahkan sakit. Oleh sebab itu, sebelum tidur, memang semestinya dianjurkan untuk memasang pagar goib, minimal dengan doa dan keyakinan masing-masing, saat menyembuhkan penyakit. Apabila kesehatan Anda saat ini sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik, maka dengan meletakkan 3 lembar daun salam di bawah bantal, percaya akan mampu mempercepat proses pemulihan. Ketika Anda tidur, Anda akan mudah terekspos terhadap energi yang ada di sekitar, termasuk dengan energi dari daun salam yang ada di bawah bantal, di mana selain akan memurnikan energi tubuh, juga akan menyelaraskan dan menyeimbangkan cakra. Inilah yang akan mempercepat proses pemulihan Anda. 5. Mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Daun salam di bawah bantal memiliki kekuatan melipat gandakan dan mengundang keberuntungan termasuk energi uang untuk datang.
Daun salam juga mampu meningkatkan kemampuan Anda dalam memanifestasikan sesuatu agar lebih mudah terwujud. Energi dari daun salam mampu menjembatani pikiran bawah sadar dengan alam semesta, sehingga keduanya akan saling terhubung. 6. Meningkatkan kekuatan spiritual. Dikatakan bahwa dengan menaruh daun salam di bawah bantal akan mampu meningkatkan kekuatan batin, terutama dalam hal intuisi dan firasat. Bahkan, daun ajaib ini sering dimanfaatkan dalam sebuah ritual untuk merogoh sukmo oleh para suku Indian kuno. Agar khasiat daun salam di bawah bantal ini bisa Anda rasakan secara nyata, maka hal tersebut harus dilakukan secara rutin, karena ritual ini menggunakan energi alami. Hasilnya juga tidak akan bisa instan, melainkan harus melalui suatu proses yang konsisten. Satu lagi, hal penting yang lainnya adalah daun salam yang sudah pernah dipakai untuk ritual tidak boleh dipergunakan kembali. Jadi semuanya hanya boleh sekali pakai saja, agar energi yang ada di daun salam tetap terjaga kemurniannya. 7. Mendatangkan uang. Untuk yang satu ini terlihat lebih simpel. Carilah daun salam yang masih segar, ambillah 3 lembar dalam satu tangkai. Tulis di lembar daun tersebut nominal yang Anda harapkan. Misalnya, Anda tulis uang 5 juta ataupun 1 juta di daun salam tersebut. Setelah itu berdoalah sesuai dengan keyakinan Anda agar keinginan Anda untuk mendapatkan uang dengan tersebut bisa menjadi nyata. Setelah selesai, taruhlah daun tersebut di dalam tas ataupun di dompet Anda. Biarkan daun tersebut sampai mengering tanpa Anda sadari dan tanpa butuh waktu lama. Anda akan segera mendapatkan uang seperti yang Anda tulis di daun salam tersebut. Baiklah sahabat, itulah sedikit pembahasan tentang manfaat rahasia daun salam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Namun antara percaya ataupun tidak, semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Saya doakan semoga Anda semuanya bahagia selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.